Nyawa itu dihembuskan oleh Tuhan
nyawa setiap coro, bahkan nyawa cacing yang menggeliat-geliat, dijaga oleh Tuhan dalam tata kosmos keseimbangan. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dalam mengurusi setiap tetes embun yang ia tampung di setiap daun. Tuhan menyayangi dengan sepenuh hati setiap titik debu yang menempati persemayamannya setiap ruang. Tapi kita iseng sesama manusia. Kita tidak serius terhadap nilai-nilai, bahkan terhadap Tuhan pun kita bersikap setengah hati. Duh, apa sih yang menancap di atas ubun-ubun kesadaran kita ini? Di akal kepala kita ini dan di dada kita ini. Sehingga sedemikian rajin kita tanam dendam dan kekerasan, bukannya kelembutan atau kasih sayang. Jogja 1995 oleh M.H. Ainun Nazim.